Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina nabi muhammadin nabiya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladina yamsuna alal ardi khawnan wa idha khatabahumul baghiluna qalu salama. Walladina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لن يسرفوا ولن يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يرنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما والذين لا يدعون مع الله إلها النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما صدق الله العظيم. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pada kita begitu banyak nikmat, sehingga alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Sudalmiyah Rais, Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan satu tujuan untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan sholat subuh secara berjamaah. Sholawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mendapatkan syafaat di yaumil akhir pada saat
kita pastilah sangat membutuhkan syafaat atau pertolongan itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita berharap syafaat dan layak mendapatkan syafaat? Kalau kita sudah berikhtiar keras melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan termasuk kehadiran kita di dalam jamaah salat subuh ini, bagian dari kita melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kehadiran kita dalam salat subuh berjamaah di masjid, mudah-mudahan juga tidak menjadikan kita menjadi bagian dari umat yang memiliki karakter munafik. Karena disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguh teramat berat bagi orang-orang munafik untuk menghadiri sholat jamaah isya dan subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan kita rajin hadir dalam perhelatan Allah, jamaah sholat isya dan subuh khususnya, mencirikan kita tidak termasuk orang-orang yang munafik. Mungkin mengapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan ciri orang munafik itu dengan sholat subuh dan sholat isya? Karena bisa jadi sholat subuh dan isya dilaksanakan pada saat gelap, apalagi dulu belum ada listrik. Ya, isya sudah gelap, subuh masih gelap. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang ketika beribadah tidak semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi barangkali mengharapkan pujian dari orang lain, mungkin tetangga, maka dia akan enggan untuk sholat pada saat masih gelap karena tidak ada orang tahu. Maka orang yang hadir dalam sholat isya dan subuh ketika hari masih gelap, tentulah orang-orang yang mudah-mudahan beribadah semata-mata karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang. Tidak ada sifat riak di dalam dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya saya tadi akan membacakan surat Al-Furqan mulai dari ayat 63 sampai ayat terakhir. Tetapi karena saya merasa bahwa bacaan saya tidak sebaik bacaan imam gitu ya, grutal gratul bahasanya, maka saya tadi memenggal hanya sebagian saja yang saya baca. Nanti saudara di rumah bisa membaca sampai selesai surat Al-Furqan mulai ayat 63 sampai dengan ayat 77. Di dalam rangkaian ayat surat Al-Furqan dimulai dari ayat ke 63, Allah memberikan penegasan kepada kita tentang apa itu yang dimaksud atau yang mendapatkan sebutan ibadur rahman. Ya, hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang dijanjikan berupa balasan surga
ya. Di dalam ayat yang ke-75-76 balasannya adalah tempat yang tinggi, tempat yang terhormat, yaitu surga yang kekal di dalamnya. Ayat-ayat berikutnya mulai dari ayat 63, saya akan menjelaskan, akan menyebut lebih tepat ya, kalau menjelaskan mungkin tidak, akan menyebut siapa-siapa yang termasuk dikategorikan sebagai ibadur rahman yang dijanjikan surga yang kekal itu. Ini mudah-mudahan kita masuk ya dari kriteria-kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadur rahman. Di dalam ayat yang ke-63 yang pertama, siapa yang termasuk ibadur rahman? Yang pertama adalah orang-orang yang berjalan di bumi Allah dengan rendah hati. Ya. Orang yang berjalan di bumi Allah dengan rendah hati, tidak sombong. Di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa orang yang sombong itu memiliki dua karakter. Yang pertama, orang yang menolak kebenaran. Ketika orang ini diberitahu, diberi informasi tentang kebenaran, diajak untuk ke jalan yang benar, ihdinash shiratal mustaqim, orang itu dengan kesombongannya menolak. Kalau kita itu seringkali merasa sudah pandai, sudah pintar, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita menganggap apa yang ada, yang diatur di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu bukan sesuatu yang benar, tidak mau diterima, pikiran-pikiran kita menganggap bahwa hasil karya kita, hasil pemikiran kita atau orang atau hamba Allah yang lain lebih benar daripada Al-Qur'an dan sunnah, maka itu termasuk orang yang sombong, yang pertama. Jadi orang yang sombong itu bukan orang yang mobilnya bagus, rumahnya mewah, kendaraannya bagus, bajunya bagus, bukan itu. Tapi orang yang sombong dalam hadis Nabi dikatakan orang yang menolak kebenaran. Yang kedua, Nabi bersabda bahwa orang yang sombong adalah orang yang sukanya merendahkan orang lain, orang yang meremehkan orang lain, orang yang sukanya merendahkan orang lain, itulah orang yang sombong. Kita seringkali merasa bahwa kita itu sudah berpendidikan tinggi, jadi mahasiswa, jadi dosen, jadi ustaz, kemudian kita menganggap orang-orang yang remeh, orang-orang yang secara penampilan tidak begitu meyakinkan, kemudian kita menganggap remeh. Itu sombong. Kemarin saya membuka YouTube, ya, ada orang yang penampilannya itu dalam tanda petik lahiriah ora mitayani begitu ya, meh koyo gali begitu, tetapi ternyata orang ini ketika kemudian dia ngomong tentang dakwah, tentang pensucian jiwa, ternyata luar biasa yang dikatakan. Orang Jawa sering mengatakan nyolong petek apa Pak? Ya? Nyolong apa Pak? Nyolong petek. Nyolong petek. Orang-orang yang tidak disangka-sangka, orang yang tidak diduga-duga, tapi ternyata luar biasa. Ya. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang menjadi hamba Allah, yang akan dicintai Allah, yang akan dibalas dengan surga, itu orang yang berjalan di muka bumi. Berjalan di muka bumi itu maksudnya hidup di bumi dengan orang lain,
dengan tetangga, dengan teman sekantor, teman sejawat, ke pasar, berinteraksi dengan orang lain, dia tidak sombong, dia rendah hati, ya, tidak merasa dirinya paling pintar, paling kaya, paling istimewa, dan lain sebagainya. Dilanjutkan masih dalam ayat yang sama, ibadur rahman yang kedua adalah orang yang apabila disapa oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dengan kata-kata yang menghina, dia membalasnya dengan mengatakan salam, selamat. Ya, dan nanti perhatikan, baca ulang lagi. Jadi orang yang kalau sedang lewat, sedang melintas di hadapan komunitas orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, kemudian dia menyapa orang-orang jahil itu dengan sapaan yang tidak mengenakkan, yang menghina, yang merendahkan, orang ini tidak membalas dengan balasan yang sama, merendahkan orang, menghina, tetapi justru memberikan jawaban salam, memberikan jawaban yang baik. Ya, ini ada kalanya agak berat ya, apalagi anda-anda ini yang masih mahasiswa, masih muda-muda, darahnya masih suka bergolak. Begitu ada orang yang mengatai, orang yang menyapa dengan sapaan yang tidak menyenangkan, langsung emosinya tumbuh, emosinya terpancing. Ini belum, kalau masih suka emosian, suka marah gitu ya, disapa orang dengan sapaan yang tidak mengenakkan, langsung membalas dengan sapaan yang sama, nah ini belum termasuk orang-orang istimewa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang ketiga, ibadur rahman yang ketiga adalah orang yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepadanya dengan sujud, ya, dan zikir. Orang-orang yang menghabiskan waktu malamnya dengan melaksanakan sholat tahajud, tentu saja bukan menghabiskan waktu malam mulai dari maghrib, isya sampai dengan subuh, cukup sebagian malamnya saja. Nabi sendiri tidak pernah sholat, tidak pernah sholat, di dalam sebuah hadis dikatakan tidak pernah sholat semalam suntuk, tidak juga puasa sehari semalam. Ya, ada saatnya dia sahur, ada saatnya dia buka. Nabi juga tidak menganjurkan untuk menzakatkan seluruh hartanya untuk zakat, sehingga tidak menyisakan kepada keluarganya. Tidak. Sebagian orang-orang yang menghabiskan sebagian malamnya untuk takarrub kepada Allah dengan memperbanyak sujud dan zikir, maka orang-orang ini beribadah penuh dengan pengorbanan, keikhlasan insya Allah. Seandainya, ini hanya seandainya ya, tidak ada perintah Rasulullah SAW tentang keutamaan orang yang melaksanakan sholat jamaah di masjid dengan keutamaan yang berlipat ganda. Ada hadis yang mengatakan 27 derajat, ada yang 22 derajat, ada yang 25 derajat, begitu. Kalau orang hanya berpikir bahwa orang melaksanakan sholat itu perlu khusyuk, mungkin, mungkin kita itu lebih khusyuk kalau sholatnya sendirian di rumah sepi, di bilik yang agak tersembunyi. Tetapi tidak. Untuk sholat-sholat wajib, mendekati wajib hukumnya bagi laki-laki, mendekati ya, saya tidak mengatakan wajib sepenuhnya, mendekati wajib bagi laki-laki untuk jamaah di masjid. Ya. Sampai-sampai
Abdullah ibnu Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta, ketika menghadap Nabi, wahai Nabi, saya buta, kalau pas tidak ada yang mengantarkan saya ke masjid, boleh enggak saya sholat di rumah saja? Orang buta loh ini ya. Dengan naluri kemanusiaannya, Nabi mengatakan silahkan, diberi dispensasi. Belum beranjak pergi, Ibnu Maktum kemudian dipanggil lagi, wahai Ibnu Maktum, kesinilah. Mungkin dialognya begitu barangkali. Setelah menghadap kemudian ditanya, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Apa kamu dengar azannya? Gitu. Dengar Nabi. Mungkin kalau di bahasa lengkapnya barangkali, dengar, saya itu kan hanya buta, tapi saya tidak tuli. Maka Nabi kemudian mengatakan, datanglah. Orang yang buta, sahabat Nabi yang buta, yang tidak ada yang ngantar ke masjid saja, sepanjang dia mendengarkan adzan, tidak diberi dispensasi untuk sholat di rumah. Ya. Apalagi kita yang sehat. Kalau alasannya jauh, kita punya motor, punya kendaraan, Grab murah sekarang. Ya. Ada sahabat Nabi yang lain, rumahnya jauh dari Masjid Nabi. Ketika ada informasi bahwa orang yang sholat jamaah di masjid, apalagi Masjid Nabawi, ya, ratusan kali pahalanya dibandingkan dengan di masjid lain. Karena dia rumahnya jauh, kemudian dia ingin setiap saat, setiap sholat wajib, dia kepingin hadir di Masjid Nabi untuk melaksanakan sholat. Karena dia rumahnya jauh, maka kemudian dia menawar-nawarkan rumahnya yang ada di pinggiran kota barangkali, agak jauh, akan dia jual, akan dia belikan salah satu rumah di dekat masjid, supaya apa? Supaya dia bisa berjamaah di masjid setiap saat. Ketika informasi tentang rencana salah seorang sahabat Nabi menjual rumah dengan alasan dia akan membeli rumah di dekat masjid, supaya dia rajin dapat tepat waktu ke masjid, apa yang kemudian dikatakan Nabi terhadap sahabat itu? Hadisnya panjang, tetapi intinya mengatakan, tidakkah engkau suka, tidakkah engkau ingin mendapatkan bahwa setiap langkah kaki kananmu akan mengangkat derajat, dan langkah kaki kirimu akan menghapus dosa-dosamu setiap langkah kaki yang engkau langkahkan untuk datang ke masjid? Mendapatkan jawaban Nabi itu, kemudian sahabat Nabi itu tidak jadi menjual. Okelah kalau begitu, biar rumah saya jauh, tetapi saya akan berusaha untuk setiap saat datang ke masjid, karena dia mendapatkan janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap langkah kaki kanannya akan mengangkat derajatnya, akan menambah pahalanya, dan setiap langkah kaki kirinya akan menghapus dosa. Sesuatu yang menarik sekali bagi sahabat Nabi. Sayangnya kita itu dibacakan hadis-hadis seperti itu tidak juga tergerak dan tertarik. Gitu. Ya. Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan terkait dengan ini kita bisa bertahap ya melaksanakan sholat wajib di masjid, di musola, berjamaah, dan kita dapat menghabiskan sebagian waktu kita, waktu malam kita untuk melaksanakan sholat tahajud, yang mungkin ketika kita melaksanakan sholat wajib di masjid, apalagi masjid di kampung ya, yang seringkali bercampur dengan anak-anak, ketika kita sedang Allahu Akbar, lari ke sana, lari ke sini anak-anak itu. Ada kalanya ngondok gitu ya, bocah di masjid di sholat malah lewat-lewat. Tetapi karena perintahnya memang disuruh sholat jamaah di masjid, tetap saja perintah itu berlaku untuk kita.
kita menambah, kita nombok dengan sholat-sholat nafilah, dengan amalan-amalan sholat sunnah. Ya, kecuali sholat rawatib, yang barangkali yang rawatib itu paling baik dilaksanakan di rumah. Ya, sholat sunnah rawatib itu paling baik dilaksanakan di rumah. Kita juga bisa melaksanakan sholat duha di rumah. Kita bisa melaksanakan sholat malam di rumah, yang insya Allah tidak ada jauh dari gangguan anak-anak yang mungkin mengurangi kehusukan kita. Oke, kita lanjutkan. Tadi yang ketiga, orang-orang yang menghabiskan sebagian malamnya untuk melaksanakan sholat tahajud itu ada di dalam surat Al-Furqan ayat 64. Yang kelima, maaf, yang keempat. Orang-orang yang berdoa, ini ya, jadi termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan surga, orang-orang yang berdoa, Rabbana srif anna azaba jahannama inna adzabaha kana harama. Orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab jahanam itu membuat kebinasaan yang kekal. Mungkin dengan doa-doa yang sejenis, kalau saudara itu sholat di tahiyatul akhir, ya, saudara selalu minta supaya dijauhkan dari api neraka, dari jahanam, fitnahnya jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, Rabbana srif anna azaba jahannam inna adzabaha kana harama. Berdoa. Ini ada di dalam surat Al-Furqan ayat 65. Orang-orang yang menjadi hamba Allah yang dijanjikan surga yang kelima, orang-orang yang menginfakkan hartanya tidak berlebihan, tidak juga kikir, tetapi di antara keduanya. Ya. Orang-orang yang menginfakkan harta yang dikaruniakan Allah kepada dia, tidak berlebihan di dalam berinfak, tetapi juga tidak berkikir dalam infak, tetapi di antara keduanya, cukupan. Orang enggak boleh berinfak mungkin dengan niat zakat, wakaf, hibah, seluruh hartanya, tidak bisa. Kalau dia memiliki ahli waris. Maka ketika sahabat Nabi itu memang orang-orang luar biasa ya. Ketika dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dia mendapatkan jaminan surga, maka ada orang yang kepingin menginfakkan seluruh hartanya. Nabi mengatakan jangan, tidak boleh. Kalau begitu 2/3-nya, jangan, tidak boleh. Kalau begitu saya tak infak setengahnya saja, jangan, tidak boleh. Ya udah kalau begitu saya tak infak sepertiganya saja. Ya, mau mewakafkan, menghibahkan sepertiga dari harta kekayaannya. Nabi mengatakan itu sudah lebih dari cukup. Sesungguhnya meninggalkan keturunan dalam keadaan yang kuat
lebih baik daripada meninggalkan keturunan ahli waris dalam keadaan lemah, termasuk miskin. Tidak harus orang itu kemudian kelomonen, semua hartanya diwakafkan, semua hartanya disedekahkan, diinfakkan. Tidak juga. Islam menghendaki dia seimbang. Dia memiliki kewajiban dalam kehidupan dunia, menghidupi, mensejahterakan anak istri. Tidak berarti kemudian seluruh hartanya diinfakkan, disedekahkan. Rasional sekali ya. Oke. Ini di dalam surat Al-Furqan ayat 67. Kita lanjut yang ke 6. Ibadur Rahman yang ke 6, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan lain. Bahasanya apa ini? Syirik. Orang tidak syirik, tidak memiliki sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam itu kalau ditanya, kamu punya enggak sesembahan selain Allah? Pasti orang itu akan mengatakan tidak. Ya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi persoalannya apa? Benar sih, kita itu tidak punya ilah selain Allah gitu. Ibnu Taimiyah, nanti saudara akan ketemu di dalam buku Kemuhammadiyahan kalau tidak salah ada. Apa itu ilah? Apa itu Tuhan? Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan ilah adalah segala sesuatu yang orang rela menghambakan diri, mengorbankan diri, mencari ridhonya, itu ilah. Maka di dalam Quran beberapa surat mengatakan ada orang yang mengilahkan, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Ya. Ini orang syirik. Dia tidak sadar bahwa kecintaan dia terhadap hawa nafsunya melebihi kecintaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menjadikan ilahnya itu status sosial. Ada yang menjadikan ilahnya itu jabatan. Ada yang menjadikan ilahnya itu kekuasaan. Ada yang menjadikan ilahnya itu hawa nafsu. Ada yang menjadikan ilahnya itu, apalagi kalau ilahnya itu hanya artis-artis, idola-idola kita itu ya, lebih parah lagi. Gitu. Bisa apa mereka? Tetapi ini sudah disitir Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Maka la ilaha illallah itu harus betul-betul dihujamkan di dalam hati bahwa kita itu tidak memiliki sesembahan, tidak memiliki tempat bergantung, tidak memiliki sesuatu yang menjadi obsesi hidup, tidak memiliki sesuatu yang orang yang kita rela berkorban apa saja terhadap sesuatu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengertian syirik itu menggunakan terminologinya Ibnu Taimiyah, ini barangkali kita memang kemudian harus sangat hati-hati. Kecintaan kita kepada dunia, kepada hawa nafsu, kepada kekuasaan, jabatan, pekerjaan, itu bisa jadi melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam terminologi Ibnu Taimiyah itu masuk dalam syirik. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi ada di surat Al-Furqan ayat 68. Nah, waktunya sudah hampir habis, kita cepatkan saja. Yang ketujuh, Habibur Rahman yang ketujuh adalah orang yang tidak membunuh orang lain, tidak membunuh orang yang haram Allah bunuh, ya, tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh dengan alasan yang benar.
Mungkin pertanyaannya, ada enggak di dalam Islam itu orang itu dibenarkan dibunuh? Ya, menurut syariat. Tapi Anda jangan lakukan di sini ya. Karena kalau dilakukan di sini, karena kita tidak menggunakan hukum Islam, nanti bisa jelas masuk penjara gitu ya. Apa yang boleh dibunuh dalam Islam? Dibenarkan dibunuh. Artinya membunuh itu tidak termasuk kemudian dia mengingkari hukum-hukum Allah, dia masih termasuk Habibur Rahman. Satu pelaku pembunuhan sengaja. Kisos. Ya. Jadi kalau orang membunuh orang lain dengan sengaja, ya, tanpa perbuatan, tanpa alasan-alasan yang syar'i, maka dia boleh dibunuh. Walaupun di Quran dikatakan hukuman terhadap seorang pembunuh itu adalah dibunuh, tetapi apabila engkau keluarganya mengampuni, memaafkan, itu lebih mulia di sisi Allah, dan pungutlah dia. Ya, dalam surat Al-Baqarah ada. Pungutlah dia kepada pembunuh itu, kalau saya tidak salah ingat, itu 100 ekor unta dengan besar yang bervariasi. Kalau satu ekor unta itu dihargai misalnya 40 juta, berarti kira-kira 4 miliar. Itu kalau keluarganya memaafkan, membayar denda diat sejumlah itu, baru. Kalau kita di sini, ya, orang nyuri tas HP yang harganya 200 saja berani nyarok orang. Ya, tidak ada harganya nyawa itu seperti ini. Oke, yang kedua apa, Mas? Yang boleh dibunuh, tapi jangan di sini ya. Yang di Islam itu dibenarkan untuk dibunuh orang yang melakukan zina muhson. Zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, itu hukumannya rajam. Rajam itu ditanam setengah badan di tempat umum, dilempari batu sampai mati. Berarti sama dengan dibunuh ya. Itu dibunuh sebenarnya. Tetapi istilahnya dirajam. Dirajam itu ditanam setengah badan di tempat umum, dilempari orang yang lewat sampai mati. Rajam. Di dalam Islam kalau yang melakukan perzinaan itu orang-orang yang tidak terikat perkawinan, belum menikah, itu namanya ghairu muhsan. Hukumannya apa? Hukumannya dijilid. Dijilid itu dipukul 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Berat ya. Orang yang berzina, mudah-mudahan di antara jamaah sekalian tidak pernah ada yang berzina, tapi tahulah di dalam Islam jelas bagi orang-orang yang berzina, mereka yang belum menikah tapi berzina, mereka dihukum dengan 100 kali pukulan, ya, dicambuk 100 kali cambukan, setelah itu kemudian diasingkan dari komunitasnya selama 1 tahun. Wah, berat ya, berat. Kira-kira kalau orang yang badannya tidak kuat mati juga. Tapi cara matinya beda dengan rajam. Kalau rajam harus sampai mati. Kalau ini tergantung. Kalau kuat mungkin tidak sampai mati, tapi kalau tidak kuat ya mati juga gitu. Tetapi berat juga bagi kita kalau suka menuduh orang lain berbuat zina, tidak bisa menyampaikan bukti saksi empat. Ya. Kalau kita itu sukanya menuduh orang lain, oh itu orang berzina, itu orang berzina, kita tidak punya bukti. Di dalam Islam menuduh orang berzina itu sangat berat. Kalau mereka tidak bisa membuktikan, apa hukumannya? Dicambuk 80 kali, selisihnya sedikit. Ya, jadi kita jangan suka kemudian, wah, orang itu baru menduga-duga saja, kemudian, oh itu berzina, ini berzina, apalagi di-share, ya. Itu di dalam Islam hukumannya sangat berat. Yang berikutnya apa? Orang yang boleh dibunuh. Musuh-musuh Islam. Kalau dalam perang antara kafilah Islam dengan kafilah kafir, maka membunuh itu boleh. Ya. Apalagi
orang-orang yang memusuhi Islam, ya, memusuhi Allah dan Rasulnya, boleh, tapi jangan di sini, jangan di Indonesia maksud saya, ya, ini Qurannya begitu. Yang lain lagi apa? Orang murtad. Tapi bahaya ya, di Indonesia banyak sekali orang murtad masalahnya. Kalau kemudian kita melaksanakan hukum Islam dibunuh, tuh. Mungkin di mata Allah tidak apa-apa, tetapi yang jelas di mata hukum dunia, Anda akan masuk penjara. Maka jangan dilakukan di sini. Tapi kita perlu tahu bahwa itu perbuatan-perbuatan dosa besar yang hukumannya bahkan sampai dibunuh. Ya, itu diantaranya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedelapan, Habibur Rahman yang kedelapan, orang yang tidak berzina. Karena zina itu hukumannya berat. Baik zina mukson maupun zina ghairu mukson. Tidak berzina. Karena sekarang orang berzina itu di mana-mana ada. Banyak sekali. Mudah-mudahan mahasiswa UMS tidak melakukan. Mudah-mudahan. Ya. Ini hukumannya tadi saya katakan ini sangat berat. Yang ke itu di dalam ayat ke-68. Yang ke-9, Al-Furqan ayat 70. Orang-orang yang bertobat dan melakukan kebajikan. Orang-orang yang setelah melakukan satu perbuatan dosa menyadarinya, menginsafinya, kemudian bertobat, tidak mengulangi perbuatan jahat itu lagi, perbuatan dosa itu lagi, dan kemudian mengikutinya dengan amalan-amalan kebaikan. Harapannya dosanya itu kemudian tertutupi dengan kebaikan yang dia lakukan. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 72, orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, ya, orang tidak memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu juga banyak diberikan, bahkan di pengadilan sudah disumpah di dalam Al-Quran dia masih saja memberikan kesaksian palsu. Demi dibayar, dia mau memberikan kesaksian palsu. Kesaksian palsu ini perbuatan dosa yang sangat besar. Ini diatur di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Kemudian yang ke-11. Orang yang apabila bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan sia-sia, maka meninggalkan mereka dan dengan menjaga kehormatan. Kalau kita sedang jalan, sedang lewat, ketemu dengan orang-orang yang sedang melakukan perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, apalagi maksiat, maka kita berlalu dari komunitas itu. Tidak ikut-ikutan nyemplung, tidak ikut-ikutan bergabung, tetapi pergi. Ya, menjaga supaya kepergiannya itu demi supaya dia tidak ikut-ikutan melakukan perbuatan yang sia-sia. Kata sebuah hadis, kalau seseorang itu berkumpul dengan ahli atau tukang minyak wangi, penjual minyak wangi, dia akan ikut wangi. Seseorang yang berkumpul bergaul dengan pandai besi, maka dia akan terkena arangnya. Surat Al-Furqan ayat 72. Yang ke-12, orang yang apabila diseru dengan ayat-ayat Tuhan, orang yang apabila diseru diperingatkan dengan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, orang itu tidak bersikap tuli dan buta. Ayat-ayat Tuhan itu ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ada yang memang tercantum di dalam Al-Quran, ya, termasuk di dalam hadis qudsi, juga ayat-ayat yang berupa kenyataan alam. Ya, alam semesta ini adalah ayat-ayat Tuhan. Dibacakan ayat-ayat Allah, Quran, hadis, tidak mau dengar. Ditunjukkan melalui LCD,
tidak mau memperhatikan. Ketika di alam ada gejala-gejala alam yang menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah, dia tidak mau melihat, tutup mata. Nah, orang-orang yang seperti ini, maka dia tidak termasuk Habibur Rahman. Diatur di dalam surat Al-Furqan ayat 73. Yang terakhir, yang ke-13, yang termasuk Habibur Rahman adalah orang yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jenengan walaupun mungkin belum punya suami, belum punya istri, berdoalah itu. Mudah-mudahan nanti akan dikabulkan. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan. Pasangan itu bisa suami, bisa istri, tergantung jenis kelaminnya gitu. Dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, qurrata a'yun, enak dipandang. Ya. Menyenangkan. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Saudara sekalian, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari kita, kita bisa mengamalkan ayat-ayat ini, Quran surat Al-Furqan, mulai dari ayat 63 sampai dengan ayat 74. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah surga yang kekal di dalamnya. Tempat kembali terbaik. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang berkemajuan. Kelas internasional, program double degree, menjadi trend center perkembangan modernisasi. Mewujudkan impianmu. UMS Internationally Recognized University.